naik atas jumpa Nabi Allah Yusuf AS. Yusuf AS apa makna dia? Yusuf AS, siapa tak suka dia? Abang dia tak suka kat dia. Tampak kepala dia. Hamka dan tafsir kata umur dia 12 tahun. Depa berbincang-bincang dengan Nabi Yaakob, kata nak bawa keluar. Keluar sikit pada rumah, tak nampak kan, pakai tampak ah. Tampak kepala. Ah, memang pasal ya, bapak tak suka kami. Sepanjang jalan tu duk belasah dia. Tolak dan telaga. Buruk tepi jalan. Ada orang main ambil, jual, berniaga. Oi, adik-beradik dia sama duduk dengan dia, sama bapak dengan dia. Buat nayang kat dia, orang Pulau Pinang tu buat dajah, pedajah dia sungguh-sungguh. Bila Nabi SAW tengok Nabi Yusuf, oh, aku ingat adik-beradik aku seorang yang tak suka kat aku. Aku tengok pakcik aku, Abu Lahab, dia boleh baling kayu apa semua, tak suka kat aku. Maknanya, kalau hang buat kerja Islam, penentangan tu datang daripada family, itu biasa. Hang buat kerja Islam, penentangan tu datang daripada orang kampung hang, itu biasa. Tuan-tuan buat ceramah, orang kampung tak main, itu biasa. Tuan-tuan buat ceramah, adik-beradik kita tak main ceramah kat Masjid Surau, itu biasa. Jangan risau. Memang mana-mana tuan-tuan pergi sentuh lah. Saya tanya Pak Rusi macam mana, dia kata tak ada saya. Kampung kami tak, mereka tak mau main. Tu budak yang main ni semua geng-geng luar ni. Saya tak tahu, Haji tahu. Dia kata saya, kampung kami tak ada orang, budak-budak muda semua tak ada, tak tahu pergi mana. Saya tak ada. Cuba Haji, Haji buat kambing golek, saya kira dia pun main. Mesti main lah. Han nak tahu kampung han ada tak ada orang, han buat kenduri. Kenduri kahwin, buat kat masjid. Han tengok macam lipai kena spring yang reset awal, dia keluar main. Pengerusi tu kata, ya Allah, ramainya budak-budak muda kampung aku, aku tak tahu ni. Ramai lah sebab ada sekolah menengah, ada sekolah rendah. Mesti ada budak. Budak tu mesti duduk kampung kita lah. Ada? Ada. Cuma mereka tak main. Jangan risau dan jangan sedih kalau kita buat kerja Islam, orang buat nanya kat kita, jangan risau. Kita pegang pengerusi, AJK, ahli jawatan kuasa, orang cakap lebih kurang buat agama. Yang cakap tu kadang-kadang orang agama juga. Yang cakap tu kadang-kadang geng tak main sembahyang. Yang cakap tu kadang-kadang orang kampung juga. Jangan risau. Sebab apa? Sebab itu adalah biasa dalam kerja Islam. Kerja Islam dia tak boleh manja macam agak-agak gitu. Dia kena jadi macam pengsa. Dia lagi sharp, lagi sharp, lagi sharp, lagi tajam. Bakar besi, lagi katok, lagi katok, lagi katok. Besi tu tak ada nilai, dia akan jadi pedang, jadi kuat. Biasa untuk Islam ni kena, dia kena katok. Untuk Islam ni kena paku. Untuk Islam ni kena sharp, kena tajam, kena luka. Baru dia jadi kental. Nabi SAW ada mengadu versi, mengadu dalam dakwah ni semua bila? Sebelum Isra Mi'raj. Balik Isra Mi'raj, tuan-tuan, tak ada satu riwayat kata Nabi macam tak larat, letih, ada jiwa-jiwa lemah, tak ada. Nabi main perang, lawan, tak puas hati, fight, semayang, tak ada lah. Sebab apa? Keyakinan penuh pada Allah SWT. Lepas tu Nabi ajak pada kita, Imam Nawawi, dalam kitab dia Al-Azkar, kalau kita buat program masjid, pegang surau, orang tak mai, penentangan macam Nabi, susah, payah dan sebagainya, saya ajak agak tuan-tuan doa yang diajak oleh Nabi SAW yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar, bab apa yang disebut ketika orang tu berada dalam keadaan sedih. Baca ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Fa in tawallau, ayat penuh dia fa in tawallau. Fa in tawallau fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Tapi Nabi suruh kita baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Berapa kali baca? 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Ada orang dia PM dekat saya, dia kata kat saya, ustaz, mak mentua dia tak suka kat dia. Anak dua orang. Bila dia balik kampung, mak mentua dia asyik-asyik. Laki ya, suami. Mak mentua dia cari pasal dengan dia. Ada je benda, tak betul. Yang ni apa semua, sat-sat dia tahu. Saya rehat sikit kat TV, dia kata suami tak guna. Macam-macam dia kata. Saya jadi penat lah ustaz, saya tengok balik mak mentua saya. Saya pun katalah kat dia, tak apalah, hang baca benda ni. 7 pagi, 7 asar.
2-3 hari lepas saya jumpa dia. Dia kata, "Ustaz," dia pegang tangan saya, "terima kasih Ustaz," dia kata awak. Saya kata, "Faham?" Dia kata, "Ayat yang Ustaz bagi itu saya selalu baca. Tu jadi apa? Miracle Ustaz. Keajaiban berlaku dalam hidup saya. Saya daripada mak mentua saya pandang saya hina sebelah mata dengan adik-adik semua. Sekarang ni bila saya balik kampung, ada saja benda yang menyebabkan orang jadi kagum dan rasa macam respect, rasa macam hormat. Tak ada dah dia bercakap lebih kurang kat saya ni. Saya pun jadi seronok dah." Saya kata, "Ayat apa?" "Ayat tu lah, hasbi Allah," dia kata. Dia baca ayat ni.